Pemirsa, pemerintahan Kabupaten Sumedang memberikan penghargaan kepada personil TNI, Polri, dan Linmas atas dedikasinya yang tinggi selama penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pemkab Sumedang pun mengapresiasi atas kenaikan angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penghargaan kepada personil TNI, Polri, dan Linmas atas dedikasinya yang tinggi selama penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Menurut PJ Bupati Sumedang, Herman Suyatman, penghargaan kepada personil TNI, Polri, dan anggota Linmas tersebut karena tindakan dan pelayanan mereka yang sangat baik serta humanis kepada masyarakat. Politik masyarakat di Kabupaten Sumedang menembus 84,61, lebih bagus dari 5 tahun yang lalu di angka 83. Walaupun tentu di sana sini ada keterbatasan, ada kekurangan, tapi overall ya kita harus bangga bahwa penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, demikian juga yang mengawal dari TNI, dari Polri, dari Linmas, Pemda, semua bahu membahu sehingga sampai kepada hari ini. Yang mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Nah, karena itu dengan telah selesainya fase kritis, tentu ini kan masih ada tahapan ya sampai pelantikan nanti. Ya, tapi paling tidak sampai fase kritis ini, karena ini akan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat provinsi. Ya, sampai hari ini berjalan lancar, tentu kita harus bersyukur. Herman Suyatman pun mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Diki Guntara, Bandung TV.